jumpa satu umpan, tertinggal dari Baraya Canik tentunya akan tak bisa membalas kalah di set yang kedua. Kita saksikan kembali jalannya pertandingan. Konsentrasi lihat dia dari tim BPP Wonogiri. Lakukan sudah terima satu cukup keras satu pukulan tadi, tapi sayang namun di blocking satu pasukan depan daripada BPP Wonogiri, merubah keadaan menjadi 1-0 untuk BPP Wonogiri. Konsentrasi Yoki ini ambil ancang-ancang, lakukan sudah cukup manis tadi. Satu umpan kali ini berikan pukulan pinggir, luar biasa, mampu selamatkan dengan baik dari PP Wonogiri. Satu gerakan tadi Pepi, luar biasa, tapi sayang melakukan satu kesalahan, poin berpindah menjadi satu sama untuk Baraya Cari. Baraya Cari konsentrasi pegang bola sepenuhnya, lakukan sudah terimpasan libero. Satu umpan PP Wonogiri berikan, classic saja, luar biasa, satu pengawalan cukup baik dari barisan depan tim Baraya Cani, menambah angka 2-1. 2-1, konsentrasi hingga dia raka, pegang bola sepenuhnya, fokus untuk tim BP Wonogiri. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah, terima, berikan stopper, masuk dua sudah, cukup baik satu penempatan bola dari nomor 12 Su'ef tadi, menambah angka 2-1. Konsentrasi Febri, timbang-timbang bola, lempar bola ke atas, jam sebelah begitu Paris terima, satu umpan serangan balik, jebron, luar biasa, satu pukulan keras daripada pemain tim Baraya Canik tadi, Faisal mampu menyumbangkan angka 3-2. Faisal konsentrasi, lempar bola ke atas, jam sebelah begitu Paris terima sang libero, satu umpan, pressing saja, luar biasa, di mana tadi nomor 2 melakukan gerakan PDAM, flashing dikit amat menyakitkan. Iya, kembali poin bertambah 3 sama. Konsentrasi nomor 12 Su'ef melakukan sudah 3-1-4 luar biasa, satu pukulan Agus tadi tanpa ada pengawalan barisan depan daripada tim BPP Wonogiri sehingga berubah keadaan menjadi 4-3 untuk Baraya Canik. Konsentrasi Anggita dari Baraya Canik lakukan sudah terima, berikan sang koser 1-4 luar biasa, satu pukulan cepat daripada nomor 7 tadi yaitu Elvin, menambah angka untuk tim BPP Wonogiri 4-1. Konsentrasi nomor 4 Arso lakukan sudah, satu penerimaan bola kurang baik, berikan 1-4 pelaku, blessing saja, luar biasa, satu penempatan bola daripada nomor 2 tadi mampu dimanfaatkan dengan baik oleh saudara Agus. Kembali poin bertambah untuk Baraya Canik 5-4. Konsentrasi Agus timang-timang bola, pegang bola sepenuhnya, ambil ancang-ancang, lakukan sudah terima Febri, berikan sang poster 1-4 cukup pegang, jebret, luar biasa Bung Pimen, Bung Batu, satu pukulan keras tadi tentunya block out daripada para pemain Baraya Canik. Satu keberuntungan kali ini akan kembali bertambah 5-1. Satu servis tadi, kembali satu umpan, satu pergerakan yang cukup baik daripada nomor 10 tadi, Yogi menempatkan bola di posisi yang baik, menambah angka kembali untuk Baraya Canik 6-5. Konsentrasi bagus dari Baraya Canik, lakukan sudah terima 1-4, dorongan ke belakang, luar biasa, satu dorongan daripada nomor 7 tadi Elvin, menyumbangkan angka kembali untuk tim BPP Wonogiri 6-5. Konsentrasi nomor 7 Elvin lakukan sudah 5-1-4, luar biasa, satu pukulan tadi mampu di blocking pemain depan daripada BPP Wonogiri lewat saudara Febri dan rekannya tadi. Kembali poin bertambah 7-6. Konsentrasi BPP Wonogiri lakukan sudah 5-1-5 1-4 mampu diselamatkan dengan baik, satu serangan balik, luar biasa dampaknya Geopanis dan Koster tadi melakukan satu kesalahan agak berbeda untuk Baraya Canik 7-1. Konsentrasi Baraya Canik fokus untuk BP Wonogiri lakukan sudah prima, berikan Geopanis 1-4 satu penempatan bola yang cukup baik tadi tentunya menghimpati satu pemain daripada tim Baraya Canik tidak mampu menyelamatkan dengan baik. Kembali poin bertambah 8-7 lakukan sudah terima Agita 1-4 kemudian dengan jebol, wow, alas berapa, awas
Luar biasa, mampu selamatkan, dorongan ke belakang. Satu penyelamatan cukup baik, satu umpan kali ini sangat balik. Dorongan, oh! Keluar, ataukah masuk, kami lihat di mana. Hakim garis tentunya Bung Omen tadi luar biasa membantu memimpin pertandingan menyatakan masuk. Kembali poin bertambah, 8 sama. 8 sama, konsentrasi dari tim Pandai Candi, pegang bola sepenuhnya, ambil ancang-ancang, lakukan sudah, terima, berikan gear pada satu, bangun! Luar biasa saudara, satu kumpulan keras UF tadi, mengetarkan daerah pertahanan tim Pandai Candi, menambah angka 9-8. 9-8, konsentrasi, Baby nomor 6, lepar bola ke atas, dan sekarang pintu manis, tapi sayang, terlalu panjang servis daripada Pepe tadi, hanya diberikan satu penghormatan saja oleh tim Barai Canning. Angka kembali bertambah 9 sama. Barai Canning lakukan sudah, terima sang libero. Keo Paris 1 umpan, luar biasa. Satu pukulan berdetek dari Pepe tadi tidak mampu diselamatkan oleh para pemain daripada Barai Canning, sehingga berubah keadaan menjadi 10-9. 10-9, lakukan sudah, nomor 12 Suem, terima satu umpan. Luar biasa satu pukulan keras daripada Anggita tadi, sedukin tajam tentunya, menambah angka untuk tim Barai Canning, 10 sama. Barai Canning konsentrasi, Anggita pegang bola sepenuhnya, fokus untuk Pepe Wonogiri, lakukan sudah, terima, Pepe satu umpan, luar biasa Bung Mantul, Bung Pimen, satu pukulan keras Arsen tadi tidak mampu dikembalikan oleh para pemain dari tim Barai Canning. Kembali angka bertambah 11-10, konsentrasi, lakukan sudah, Arsen. Apa yang terjadi, keluar satu servis tadi, kembali poin berpindah untuk Barai Canning, 11 sama. Konsentrasi hingga dia Agus, pemain Barai Canning pegang bola sepenuhnya, ambil ancang-ancang, lakukan sudah, terima Pepri, satu umpan dia pari, kali ini jebret. Sayang sekali nampaknya terlalu rapat barisan depan daripada Barai Canning, tidak mampu ditembus oleh saudara Fajar tentunya. Kembali poin bertambah untuk Barai Canning, 12-11. Masih Agus konsentrasi pegang bola sepenuhnya, ambil ancang-ancang, lakukan sudah, terima, berikan sang kuasa satu umpan, jebret. Berhasil kali ini pukulan yang dilepaskan Fajar Ecek tentunya menambah angka menjadi 12 sama. 12 sama di set yang kedua, saling kejar mengejar angka. Kembali lakukan sudah, satu servis, satu umpan kali ini jebret. Berhasil kali ini pukulan yang dilepaskan bagus, terjadi block out tentunya daripada pemain BPP Wonogiri. Poin kembali bertambah untuk Canning, 13-12. Barai Canning lakukan sudah, terima sang libero, satu umpan kio tadi, wow, Febri luar biasa, satu pukulan Febri tadi menukik tajam di garis serang daripada pertahanan tim Barai Canning. Angka kembali bertambah 13 sama, konsentrasi timbang-timbang bola, Ilandia, Elvin lakukan sudah, terima satu umpan, jebret, wow, gagal rupa-rupanya kali satu blocking daripada Febri tadi, mampu ditebus oleh pemain daripada Barai Canning. Angka kembali bertambah 14-13, konsentrasi timbang-timbang bola, Barai Canning lakukan sudah, terima tim BP Wonogiri satu umpan, Febri, wow, berhasil kali ini pukulan yang dilepaskan Febri tadi ternyata block out, tidak mampu diblok para pemain tim Barai Canning. Konsentrasi lakukan sudah, Geo Panisan koser dari BP Wonogiri, satu pukulan play ketek, mampu diselamatkan dengan baik, satu umpan serangan balik dari Febri, jebret, wow, luar biasa. Jatuh bangun para pemain daripada Barai Canning tentunya untuk menyelamatkan si kulit bundar. Kembali poin bertambah 15-14. Konsentrasi, lakukan sudah, terima Anggita. Anggita, oh, mampu selamatkan dengan baik. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rio tentunya, salah satu kades daripada Desa Parisir Barat, telah bergabung dengan kita di lapangan Desa Kundur pada sore hari ini. Dan lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rio, salah satu kades atau orang nomor satu di Desa Pasir Barat. Selamat bergabung dengan kami di lapangan Desa Kundur, Bung Mantul, Bung Pimen. Kembali ke lapangan, skor sementara 16-14, lakukan sudah, terima satu umpan, gol ke tempo! Luar biasa, satu pukulan geletek bagus tadi tentunya menambahkan angka 15-16. Ya, kami informasikan pertandingan yang ke-6. Pertandingan yang ke-6 agar segera mempersiapkan diri. Tuan rumah Karang Taruna Desa Kundrung akan berhadapan dengan Alam-Alam. Di pertandingan yang ke-6 agar segera mempersiapkan diri, tuan rumah Karang Taruna Desa Kundrung
akan berhadapan dengan tim Alam-Alam di pertandingan yang ke-6. Setelah pertandingan antara BGP Wonogiri berhadapan dengan Baraya Caning dari Kota Parung Panjang. Baik, kembali ke lapangan. Poin kali ini diunggulkan oleh tim BGP Wonogiri, skor sementara 18. Baiknya tentunya Bung Didi, satu musim yang luar biasa. Tipong saja masih bisa diselamatkan oleh pemain dari Wonogiri. Love blok kali ini Bung Didi. Satu angka pertama menjadi 19-15. Ya, itulah kali ini tim dari BBP Wonogiri dengan luar biasa sekali, di mana variasi-variasinya Bung Didi selalu berhasil mengecoh para middle blocker dari Borja di set kedua ini. Masih Faisal lakukan floating service, angkat kembali, cepat, oh, sempurna kali ini. Satu gebrakan melalui posisi dua, tentunya angka kembali pertama menjadi 20-16. Yang kembali tinggal 5 angka saja kali di BP Wonogiri, di mana kali nomor punggung 12 angkat kembali. Satu pukulan, di mana kali ini wasit belum, ya, dinyatakan keluar Bung Didi. Di mana kali ini poin untuk BBB Wonogiri 21-16. Masih kali ini timang-timang sekulit berat nomor punggung 12, di mana Suet kembali, oh, pass out yang luar biasa kali ini. Di mana pukulan dari nomor punggung 8, di mana kali ini Bangas dengan sempurna memberikan satu angka 17-21. Angkita kali ini timang-timang sekulit berat, siapa yang ditutup maksudnya, masih keberakan kembali, jabret. Satu pukulannya sedikit melehoi kali ini dari sini Abu Api, tentunya di mana melakukan satu kesalahan Arso. 18-21, masih ada Angkita, tentunya masih mencari yang akan tuju. Luar biasa hasilnya, bagus, baik sekali ya, Bingo. Di mana bocet yang dilakukan oleh pemain dari Wonogiri dengan satu sentekan dan mampu merobek ini pertahanan. 22-18. Ini dia kali, tidak mampu dirisik oleh seorang Yogi, mampu memberikan satu angka dengan mudah. BBP Wonogiri 23 kali ini masih ya, satu angka tentunya di mana didapat oleh Barca, angka kembali bertambah menjadi 19-23. Tertinggal kali ini 4 angka, harus lebih tenang, harus lebih teliti kali ini. Kembali timang-timang sekulit benar, Barca berencana angka kembali. Masih siapa yang dikunjung maksudnya, timbol saja tidak ada serangan, dimanfaatkan, cepat! Hai! Satu pukulan membledos kali ini dari seorang Yogi, mampu memberikan angka. Baru ada Bung Didi, pertandingan set kedua ini begitu sangat luar biasa. Ciamis sekali, variasi-variasi yang diperagakan oleh kedua tim begitu sangat luar biasa. Betul sekali Bung Pimen, di mana tadi satu pukulan tanpa ada pengawalan barisan depan, tentunya itu satu pukulan gurih-gurih nyoy Bung Pimen, tentunya dibiarkan saja. Satu menambah angka untuk tim dari Baraya Caning kini 20-23, 3 angka tertinggal. Akankah Baraya Caning Bung Pimen bisa mengejar ketertinggalan? Kita saksikan kembali pertandingan. Oh, satu kesalahan kali ini dilakukan Baraya Caning lewat nomor punggung 2 Agus. Lampu kuning menyala untuk Baraya Caning kali ini. Best point, satu angka lagi. Terima sang libero, 1-4. Berhasil kali ini satu pukulan dari Yogi menambahkan angka menjadi 21-24. 21-24, konsentrasi bagus dari Baraya Caning. Bukan terus punya, lakukan sudah. Terima, berikan satu sang pasar. Gio Pali 1-4. Sudah membantu memimpin pertandingan yang kelima.